Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Wasaddid lisani wahdi qalbi Bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba' Yang saya muliakan Tuan Imam Jatang Kuasa Pengurusan Surau Asy-Syakirin Ashabul Afadil Tuan-tuan Guru Alim Ulama Para Asatizah Terusnya Tuan-tuan Ibu Bapa Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Alhamdulillah Pada malam ni kita dapat bersama Dan Saya dijemput untuk bagi kuliah secara umum lah. Jadi umum ni mudah dia boleh pi merata tajuk dia lah. Cuma adalah ditanya apa tajuk yang khusus walaupun ceramah umum tapi tajuk kena ada. Maka saya suka untuk bercakap tentang tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang cukup masyhur yang kita kerap dengar yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka liya'budun di sini seorang sahabat yang usianya sangat muda. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat ini baru berusia belasan tahun. Kata setengah riwayat baru 13 tahun. Tetapi kegigihan sahabat ini menuntut ilmu daripada sahabat-sahabat senior yang lain. Melayakkan dia untuk digelar sebagai tokoh mufassir di kalangan sahabat. Iaitulah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Digelar sebagai tarjumanul Quran, orang yang paling layak menterjemah Al-Quran. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah dia sebut ataupun dia mentafsirkan ayat liya'budun supaya menyembah di kalangan jin dan manusia ini akan Allah Ta'ala. Makna sembah di situ ialah liwahidun, ialah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi persoalan tauhid ni persoalan yang cukup besar kerana dia persoalan akidah. Maka daripada tauhid inilah amal ibadah kita jadi sah. Sebab itu kata Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah, seorang mujaddid kurun kelima, lahir meninggal pada 505 Hijrah, Al-Imam Al-Ghazali berguru dengan Al-Imam Al-Juwayni, kemudiannya menguasai pelbagai bidang ilmu sehingga diiktiraf sebagai mujaddid kurun yang kelima. Kata Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah melainkan kita kena kenal dulu yang kita sembah tu siapa. Jadi itu persoalan tauhid satu. Dan tauhid ini juga yang membezakan kita dengan orang lain. Kerana persoalan tauhid ini persoalan kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mengaji sifat 20 aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Perbahasan sifat 20 had paling mulia sekali bahas ialah sifat wahdaniyah, iaitu sifat esanya Allah Taala. Bagaimana pentingnya tauhid yang diterjemah oleh Ibnu Abbas daripada kalimah ibadah itu. Satu. Dan di kalangan ulama lain juga menterjemahkan ibadah itu sebagai suatu peribadatan ataupun suatu sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak masuk
sembahan-sembahan yang lain kepadanya. Dalam konteks kata, kita beribadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak masuk di dalamnya sembahan-sembahan yang lain. Tidak masuk di dalamnya sembahan seperti berhala. Tidak masuk di dalamnya sifat-sifat seperti menunjuk-nunjuk yang kita kenali sebagai riak, ataupun perasaan diri yang kita kenal sebagai ujub, ataupun yang kita kenal sebagai memperdengarkan ibadah kita dipanggil sum'ah, ataupun membesarkan diri dipanggil juga dengan panggilan takabur. Maka ibadah kita apabila tak masuk benda-benda ni tuan-tuan, dia jadi ibadah yang khalis, yang disebut sebagai ikhlas. Maka itulah di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita. Berkenaan dengan ayat ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka ulama tafsir melihat lam pada liya'budun tu, lam apa? Ni kelebihan orang mengaji Arab ataupun mengaji bahasa. Nah, nak jadi pentafsir antara 15 ataupun 17 jenis ilmu yang kita kena kuasai, antaranya ialah ilmu bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tak boleh, tak sah duk berangan nak jadi pentafsir lah. Baca tafsir yang orang buat sudah. Ha, jangan duk ditafsir. Man fasral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa duk pandai-pandai mentafsir Quran dengan akal fikiran dia, walaupun kena. Kerana kena tu secara kebetulan, bukan kena dengan ilmu, maka sediakanlah tempat dia di neraka. Ha, jadi kalau kita tak faham sebagainya, belik tafsir-tafsir yang sedia ada sudah. Ha, kita nak buat hak baru tak mampu. Nah, sebab kita bukan tukang yang berkelayakan untuk buat rumah. Kita hanyalah penghuni rumah saja. Kalau kita berkelayakan tak apa, buatlah bangunan setinggi mana pun. Maka ulama tafsir dengan kemahiran bahasa Arabnya melihat bahawa lam pada kalimah liya'budun ialah lam lis-sayrurah wal-hikmah, laisa lam lil-gharad, bukanlah lam kerana tujuan. Allah Ta'ala buat kita ni semuanya kerana hikmah, bukan kerana tujuan. Apa beza hikmah dengan tujuan? Nampak macam sama. Hikmah ni maknanya dia buat ada sesuatu di sebalik yang dia buat. Adapun tujuan, dia buat kerana ada kegunaan ataupun manfaat yang dia nak ambil. Macam kita lah, kita korek telaga. Tujuan korek telaga nak dapatkan air, tu dipanggil tujuan. Di sebalik perbuatan korek telaga, kita nak dapatkan air. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tak bertujuan sedemikian. Maha suci Allah Taala daripada mengambil manfaat daripada segala yang dia adakan dan segala yang dia cipta. Cuma apa yang dia buat adalah kerana hikmah. Jadi kita tujuan ataupun hikmah dijadikan oleh Allah Taala untuk menyembahnya. Bukan dia minta kita sembah sehingga kalau kita tak sembah jadi kurangnya kebesaran Allah, kalau kita sembah jadi bertambah kebesaran Allah. Tidak, sebaliknya, kalau kamu sembah maka kamu yang akan mendapat manfaatnya wahai makhlukku, dan seandainya kamu tidak menyembahku maka kebesaranku tidak hilang. Itu dipanggil hikmah, nah, bukannya gharab. Jadi dalam pengajian akidah kita, maha suci Allah daripada mengambil manfaat daripada apa yang dia buat, dan juga maha suci Allah daripada sia-sia dalam apa sahaja perbuatan dia. Nak kata dia ambil manfaat daripada perbuatan dia pun tak, nak kata perbuatan yang dia buat sia-sia pun tak. Sebaliknya, di tengah-tengah apa yang dia buat itu ada hikmahnya yang kadang-kadang akal kita tuan-tuan boleh capai. Hikmah kadang-kadang boleh capai, kadang-kadang tak boleh capai. Kerana hikmah ni dia menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita kata hikmah. Orang tanya pasal apa?
kita orang Islam ni tak boleh makan babi. Lalu adalah orang kata, ah, sebab dalam babi itu ada kuman. Yang mana kuman ni kalau dimasak, dibakar, dipanaskan dengan suhu yang tinggi sekalipun, maka kuman ni tak mati dan dia sangat berbahaya kepada kesihatan kita. Tapi dunia teknologi dan juga sains ni berkembang. Bidang sains dan perkembangannya berkembang sangat pesat. Kalaulah kita berdalilkan ataupun berpendapat bahawa daging babi tak boleh dimakan kerana ada kuman, tiba-tiba kalaulah suatu hari nanti ada suatu teknologi yang boleh mematikan kuman babi dalam daging babi, adakah babi jadi halal balik? Jadi halal, tuan-tuan, kalau tujuan dia macam tu. Ha, maknanya itu bukan hikmah yang sebenar. Kita masih lagi belum dapat untuk mencapai ataupun untuk memperolehi apakah hikmah sebenar di sebalik pengharaman daging babi. Cuma boleh kita kata sebagai sebagai kita kata penyendai saja. Kalau orang tanya, boleh jawab sebagai penyendai saja. Adapun nak bagi jawapan yang tuntas, tak boleh. Cuma kata itu dah perintah Allah Ta'ala haram-haram. Amrun ta'abudi. Macam juga kita katakan, mengapakah seseorang perempuan yang mana dia ini kematian suami, dia kematian suami, maka dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Lalu orang kata kerana nak iddah tu untuk anak membersihkan rahim dia daripada benih suami dia, supaya nanti kalau dia bernikah baru tak bercampur benih suami lama dengan suami baru. Tu kalaulah mereka pernah bersama. Kalau mereka tak pernah bersama, pasangan suami isteri baru berkahwin, jumpa baru bertentang mata, tak ada buat apa lagi. Kalau kereta ni tak koyak plastik lagi lah, baru keluar daripada showroom, baru bayar duit, tiba-tiba si suami ni meninggal, isteri kena iddah tak, tuan-tuan? Ha? Kena tak? Kena ke tak? Dengar macam tak. Ha, ada khilaf ulama pula ni. Ha, ada dua pendapat. Ha, kena. Kena juga walaupun tak sempat bersama pun. Walaupun antara pasangan dua suami isteri ni tak pernah kenal. Contohnya perkahwinan mereka ni diatur oleh kedua ibu bapa. Tak kenal langsung. Tapi oleh kerana dah diijab kabul, maka bila matinya suami tadi, isteri yang tak sempat bersama walaupun tak sempat kenal, hanya tengok sepintas lalu saja pun wajib beriddah. Pasal apa? Nak kata kosong rahim, untuk nak membersihkan rahim, memang dia rahim bersih dah, dia tak bersama lagi. Itu dipanggil amrun ta'abudi. Nah, perkara yang menjadi suatu hikmah yang kita tak dapat nak capai dengan akal pemikiran kita. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kita menjalani kehidupan sebagai Muslim ini, ada dua kewajipan kita paling kurang. Pertamanya kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai ibadah tadi. Adapun mentauhid dan beribadah kepadanya dengan tidak menyengutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, alla tusyriku bihi syai'a. Tidak kita menyengutu dan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Kemudiannya kita menyembahnya dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan menyembah Allah dengan sebenar-benar ikhlas, lagi beragama di sisinya. Hak keduanya, tuan-tuan, kita ni tanggungjawab sesama makhluk. Hak ni pun berat juga, tuan-tuan. Nah, maka tanggungjawab sesama makhluk ni boleh kita bahagi kepada tanggungjawab sama manusia, tanggungjawab kepada binatang dan juga kepada haiwan, binatang haiwan dan juga alam sekitar.
Kemudiannya sama-sama makhluk ni tanggungjawab sesama Islam kita. Hak ni pun kadang-kadang tak boleh tunai. Hakul muslim alal muslim situn. Kewajipan seorang muslim kepada muslimnya yang lain ada 6. Bukan terhad pada 6 ni tuan-tuan. Dia 6 ni kita katakan hanya disebut Nabi dalam satu-satu hadis. Hak lain banyak lagi. Iza laqitahu fasallim alaih. Bila mana saudara kamu bertemu denganmu, maka berilah salam. Kita bagi salam tuan-tuan dekat yang kenal. Ha ni geng mana ni? Ha ni geng kita ni. Ha geng kita salam peluk lah. Nah. Ha ni bukan dia, ni geng depa. Ha duk kira geng depa. Nah. Iza laqi tahu fasallim alaih satu. Hak keduanya wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila mana dia panggil makan kenduri, jemputan sebagainya, maka kena respon. Khususnya kalau jemputan tu kenduri kahwin. Nah, sebab kenduri kahwin ni disebut wal walimatu mustahabbah. Kenduri kahwin ni kita buat sunat. Wal ijabatu ilaiha wajibatun. Respon kepada kenduri kahwin tu jadi wajib. Kalau tak ada perkara yang menghalang kita daripada hadir ke kenduri tadi, maka kita wajib pi tuan-tuan. Kalau ada penghalang, hak tu kadang-kadang jadi harus, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi makruh. Nah, contohnya jadi harus macam mana? Kalau dia panggil kenduri tadi secara umum, hak tu harus ya. Contohnya, biasanya kalau dia buat kenduri, dia main bisik kat kita. Ni Haji Sabtu ni main rumah nah, nak buat kenduri anak nombor 2 nak nikah. Ha, kita insya-Allah. Ha, tu jadi wajib dah tu. Nah, berat nah. Dia tak panggil pun tak apa tidak ni. Kita tak terikat dengan kewajipan menghadiri kenduri dia. Tapi kalau lah dia panggil cara umum, contohnya dia letak kad sekeping di surau. Dijemput semua jamaah surau Asy-Syakirin ke rumah saya pada hari Sabtu nanti. Hak tu harus ya. Sebab tujuan tadi ataupun panggilan tadi dia tidak khusus. Dia hanya bersifat umum. Harus saja. Kemudiannya yang jadi sunat. Jadi sunat kalaulah kenduri yang diadakan itu lain daripada kenduri kahwin, kenduri kesyukuran sebagainya, maka sunat saja kita hadir. Jadi makruh macam mana? Jadi makruh pi kalaulah dia buat kenduri itu banyak malam. Orang kaya nah, baru dapat menantu buat 7 malam berturut-turut. Maka malam pertama ataupun hari pertama wajib. Hari kedua makruh. Nah, kata setengah riwayat hari kedua sunat. Hari ketiga makruh. Hari keempat makruh sampailah hari ketujuh. Orang tengok muka dia ni tak ada orang lain, buluk sungguh. Ha, nak buat kena orang panggil 7 malam turut-turut. Ha, tapi makruh pi ke semua. Nah, malam pertama hak jadi wajibnya, malam kedua sunat, malam ketiga jadi makruh sampai ke malam 7. Manakala yang haram, bila mana majlis tadi ni ada unsur-unsur yang haram, tuan-tuan. Ada unsur yang haram dalam majlis tu yang kita tak mampu nak ubah. Kalau kita mampu ubah, jadi wajib kita pi. Contoh depa dok buat dangdut, tari menari, joget lambak, kalau kita pi berkemungkinan majlis tu akan berhenti sebab orang malu kat kita. Hak tu wajib kita pi. Tapi kalau kita pi pun depa buat tak heran je. Pelawa lagi, ustaz buh selagu. Oh, noh. Kemah eh, ustaz buh lagu. Ah, ustaz dulu pun minat juga ni lagu lama ni. Ramli lah. Oh, Fatimah boleh ni. Ah, duk bagi mic kat kita. Nah, duk melawak dengan kita. Ah, hak tu kalau jadi macam tu tak sapi ya. Nah, percampuran yang tak terkawal dalam majlis kenduri. Kita buh dah. Ah, ni part muslimin, ah, ni part muslimat. Dia duk campur gitu. Adapun kita katakan berlaku perkara-perkara yang lara dalam majlis tersebut,
nah, adanya hidangan-hidangan yang haram. Ah, macam belah kami di sebelah utara sana tu, ah la ni boleh kata kenduri harus belakalah. Tak jadi wajib dah. Pasal apa? Ada ayat ketum. Nah, ha hak ni bubuh sedah tuan-tuan melelong. Nah, tak kena gaya melelong. Nah, ah kalau tak buhat tu jadi tak berapa nak meriah. Dia bubuh. Mula-mulanya orang yang buat kerja. Lepas tu dah tetamu mai, takkan hampa saja kot. Mai kami rasa sama, habis belaka. Nah, dengan tuan rumah sekali, tak kena gaya. Jadi ada ketikanya kenduri jadi wajib. Kenduri kahwin wajib kita hadir, ada ketikanya. Nah, kenduri kahwin jadi sunat, ada ketikanya jadi harus, ada makruh dan juga kadang-kadang boleh berlaku haram. Ha, ini kewajipan kita yang kedua. Yang ketiganya, iza atasa fahamidallah fashamidhu. Hak ni pun kita jarang buat tuan-tuan. Bila saudara kamu bersin, dia memuji Allah selepas bersin, maka kamu mendoakan baginya. Karena itu Al-Imam Abu Daud rahimahullah, pengarang kepada Sunan Abi Daud, pernah dia berada di seberang sungai. Tiba-tiba dia dengar ada seorang hamba Allah bersin di seberang sana. Dia duduk seberang sini. Lalu dia pun kayuh perahu dia pi seberang sana. Tanya pula, kamu bersin tadi ada kamu ucap apa? Dia tak ada, ucap alhamdulillah. Hah, maka dia pun mendoakan kawan tu. Pulun berteratur tuan-tuan. Nah, kita orang bersin depan kita biar pi kat dia. Ni sesama ni. Nah, tak boleh duduk dekat ni satgi dengan aku sekali. Ah nah. Ah, iza atasa fahamidallah fashamidhu. Nah, bagi orang yang bersin pula, maka ucaplah alhamdulillah. Nah, cumanya kalau kita ucap alhamdulillah dalam sembahyang jadi lagu mana? Betul tak? Tengah duduk sembahyang bersin, alhamdulillah. Betul ke tak? Ha? Khilaf ulama juga ni. Nah, dua pendapat kan ni. Jadi tak betul tuan-tuan. Tak betul lah. Cumanya kalau kita sedang baca Fatihah, bila kita sedang baca Fatihah tiba-tiba bersin, kalau kita tak ucap alhamdulillah, boleh sambung Fatihah. Contohnya kita sampai ayat kelima bersin, kemudiannya boleh sambung ayat keenam sampailah ketujuh, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengah baca Fatihah tiba-tiba kita bersin lalu kita ucap alhamdulillah, maka Fatihah kita batal. Mayan tak batal. Bila Fatihah batal makna apa? Nak kena mula lain. Sebab antara syarat sah Fatihah, hendaklah tidak ada kalam ajnabi di dalam Fatihah. Kalam ajnabi ni ialah perkataan asing di dalam Al-Fatihah tu sendiri. Contohnya kita kata kita sedang baca Fatihah, tiba-tiba bunyi guruh derah bukan main, kita pun baca doa. Doa bila mendengar guruh bunyi lagu mana tuan-tuan doa tu? Ingat tak? Tak ingat. Ingat doa makannya. Subhanallazi ataupun subhanaman yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Maka kita pun pi sebut hak tu masa tengah baca Fatihah. Maka kena mula Fatihah lain. Sebab dikira putih mualat. Antara syarat sah baca Fatihah, jangan ada kalam asing ajnabi yang ada dalam Fatihah, dan juga tak boleh putih mualat. Kalau kita tak mula lain baca Fatihah, maka Fatihah kita tak sah. Bila Fatihah tak sah, kita pi rokok, maka batal sembahyang kita ketika rokok. Pasal apa? Sebab syarat sah rokok, Fatihah mesti sempurna. Nah, jadi kalau kita mengucap alhamdulillah, kalau luar daripada Fatihah, tengah duk baca surah dan sebagainya, tak ada masalah. Ataupun tengah kita berdiam diri, tak ada masalah. Tapi tengah baca Fatihah, ucap alhamdulillah, kena mula lain. Nah, kena mula lain. Orang yang dengar kawan dia baca alhamdulillah, nah, dia semayang. Dia semayang, sama-sama semayang. Tiba-tiba kawan sebelah bersin. Kawan sebelah sebut alhamdulillah. Dia
dengar hadis tadi ni, iza atasa fahamidallah fashamidhu. Bila seseorang tu berhasin, dia mengucap alhamdulillah, kamu hendaklah doa bagi dia. Lalu dia pun ucap apa? Yarhamkallah dalam semayang. Hak-hak ni batal. Ha nah, jangan duk pegang hadis tak ketahuan. Hadis ni ada keterbatasan dia. Kalau orang yang mengucap alhamdulillah selepas berhasin, tak batal semayang. Tapi orang yang doa orang lain dalam sembahyang, dia sedang sembahyang, dia doa yarhamkallah, ha, dengan dia batal lah. Orang yang doa itulah batal. Ha, tu. Jadi maknanya doa untuk orang yang berhasil ni hanya berlaku di luar daripada solat. Ha. Kemudiannya antara lain lagi, nah, wa iza maridha fa'unhu, bila mana sakit hendaklah ziarah. Hak ni ni, nah, selalu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mendengar daripada pengajian hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selepas daripada solat subuh, dia beralih tengok, nah, beralih tengok sahabat, ah, kalau had tak ada tu dia tanya, ni pi mana ni? Ah, maka adalah di kalangan sahabat sebut, ah, dia ni sakit dan sebagainya. Karena tu ada seorang sahabat namanya Syaban, dia seorang yang tak masyhur dalam senarai sahabat-sahabat ni. Nah, namanya tak masyhur sangat, seorang sahabat ini. Dia ni mai masjid cukup awal pada setiap waktu, sehingga subuh pun bila Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Nabi akan dapati dia ni ada dah. Dia ada tempat khusus dia, tiang. Ha, lagu orang Melayu kita lah. Nah, ha, kapal dia duduk dekat tiang tu, dia bergaduh pemau. Nah, hari Jumaat, pipi tengok orang duduk tempat dia. Hei, bangkit. Ni tiang ni 25 tahun dah aku duduk eh. Nah, ha, bergaduh pemau. Jadi, orang Melayu pun ikut sunnah sahabat Nabi juga. Duduk di tiang lah. Ha, bukan salah, sunnah sahabat Nabi duduk di tiang. Jadi sahabat ni memang duduk di tiang. Pada subuh biasanya bila Nabi masuk Masjid Nabawi nampak ada. Satu hari Nabi masuk masjid, tak ada dah ni. Eh, lambat pula hari ni. Tidak duduk biasa ada. Maka ketika mana Bilal mengumandangkan azan, Bilal azan, maka Nabi pun solat subuh sunat dua rakaat. Nah, solat sunat subuh dua rakaat. Had ni jangan tinggal tuan-tuan. Nah, cukup besar fazilatnya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan barang yang ada di dalam dia. Selesai sembahyang, Nabi pun beralih tengok, eh, tak ada ni. Nah, sahabat ni tak main ni. Lalu Bilal bin Rabah anak iqamah, maka Nabi kata, Sa'd, tunggu Sa'd. Kok kawan ni hak duk biasa mai ni, dia jadi terlambat dan sebagaimana, kita tunggu dia Sa'd lah. Ha, sebab dia duk biasa mai. Nah, tiba-tiba tunggu-tunggu tak mai juga. Ha. Maka Nabi pun minta Bilal qomat dan solat subuh berjamaah didirikan tanpa kehadiran sahabat ni. Lepas semayang, Nabi beralih tengok dia tak ada. Kutlah dia datang lambat. Lepas Nabi bagi salam, dia bangun untuk menyempurnakan solat yang tertinggal. Nah, kut dia ni makmum, masbuk sebagainya. Tak ada juga. Maka habis daripada solat, Nabi tanya, ah, siapa dia kenal sahabat kita hak selalu duduk di tiang tu? Lalu sahabat kata, ish, kami memang duduk biasa tengok dia, tapi tak tergerak hati nak tanya dia duduk dalam mana. Ha, maknanya dia bukan duduk dalam kota Madinah lah. Dia duduk di luar. Lalu Nabi pun keluar tanya orang-orang yang berada di luar, kok-kok kenal. Mereka kata, ha, ada seorang yang kenal dia. Maka Nabi kata, bawa aku pergi rumah dia. Ha. Rupanya kawan ni yang kenal dia tu bawa. Bawa pergi. Perjalanan dalam sirah mengatakan, Nabi keluar
selepas subuh, maknanya syuruk lah. Nah, matahari mula naik. Sampai di rumah kawan tu lebih kurang pada waktu yang afdal buat solat duha. Pukul apa? Pukul 10 lebih kurang. Keluar daripada masjid pukul apa? Syuruk. 7:30 itu lah. Sampai pukul 10, berapa jam rumah dia? 2 jam lebih ya, kita tak? Adapun kita tak 2 jam lah. Perjalanan nak pergi ke rumah dia 2 jam rupanya. Meredah belantara masuk hutan, keluar hutan baru jumpa rumah dia. Maknanya dia main semayang subuh pukul berapa? Nak bagi dan dengan Nabi tu. Baik tak baik pukul 3 pagi dia keluar dari rumah dah. Nah, ha. Sampai-sampai di rumah dia, kawan tu tunjuk, ah ni lah rumah dia. Kemudiannya Nabi bagi salam, tanya. Maka keluarlah seorang perempuan, isteri dia. Lalu Nabi kata, adakah lelaki yang selalu datang ke masjid ku di Madinah itu suamimu? Dia kata, ya benar. Siapa ni? Dia pun tak kenal. Ni, sahabat ni Rasulullah. Dia kata sebenarnya suami dia tak pi hari itu kerana suami dia meninggal semalam. Oh, tak mai masjid pasal meninggal. Kalau tak sabit meninggal mai, kita tak mai masjid pasal nak pi tengok bola. Saya bimbang agak malam ni. Ada ada nak ada ni malam ni Kedah lawan. Saya pun kalau depa tak panggil saya pi tengok bola juga. Tapi dah depa panggil janji dengan depa ni mai jugalah nak buat kena. Tidak tak pi tengok jugalah. Sebab Kedah ni jarang nak menang. Tapi buh dulu. Dia buh dulu satu gol ke ataupun boleh seri. Last kali masuk. Nah, separuh masa kedua dia buat luai orang boleh kat orang. Lepas tu balik saja. Perangai tu. Orang Kedah dia perangai tu. Balik saja. Tu kata jarang menang. Habis. Maka kawan ni dia tanya. Rupanya tak main masjid pasal meninggal. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya nak tanya tuan, kalaulah tuan tahu tentang alamat kematian suami saya ni, ketika dia nak meninggal semalam, nah, dia ada sebut 3 kalimah nak meninggal. Macam orang Melayu kita agak lah, kalau nak meninggal tu dah meninggal, oh patutlah duduk 3 hari ni suka pakai baju putih. Rupanya nak meninggal. Kalau tak meninggal tak ada apa. Patutlah dia duk sebut kubur banyak sangat. Rupanya nak mati. Kalau tak mati tak ada apa. Jadi Nabi tanya, apa yang menyebabkan, apa kalimah yang keluar daripada mulut suamimu ketika dia nak mati? Dia sebut 3 kalimah. 3 kali dia ulang. Nah, 3 kalimah yang berlainan. Dia sebut alangkah baiknya kalau jauh lagi. Alangkah baiknya kalau jauh lagi. Kemudiannya alangkah baiknya kalau susah lagi. Dan yang ketiga alangkah baiknya kalau aku bagi ke semua. Kemudian dia mengucap meninggal. Oh, payah lah tu. Apa yang dia ni orang Kedah panggil duk meratui. Adapun apa yang dia tak puas hati tu. Sebelum mati tak alangkah baiknya kalau jauh lagi. Seolah-olah menyesal dia. Alangkah baiknya kalau susah lagi. Alangkah baiknya kalau aku bagi semua. Lepas tu mengucap mati. Nabi SAW yang dikurniakan oleh mukjizat. Dikurniakan mukjizat oleh Allah Ta'ala, maka diilhamkan padanya tentang keadaan kawan tu. Ketika mana dia berada nazak, dia nazak, tiba-tiba dibuka kepadanya pintu rahmat Allah Ta'ala. Lalu dia ditunjukkan tempat dia di dalam syurga. Ditunjukkan bagaimana tanam-tanaman dan juga syurga yang sangat luas, taman yang sangat luas. Maka dia tanya, untuk siapakah ini? Lalu dijawab oleh malaikat, ini untuk kamu lah.
atas amalan mana aku dikurniakan taman yang hebat ini? Atas amalan kamu berjalan ulang-alik ke masjid. Sebab jauhnya perjalanan tu. Kata alangkah bagusnya kalau jauh lagi. Ah tu sebut tu. Alangkah baiknya kalau jauh lagi. Ah dia nampak syurga yang cantik tu, alangkah baiknya kalau jauh lagi. Kemudiannya bila dibuka kepadanya dalam taman tadi ada rumah ataupun istana yang besar, dibuka rumah tadi rupanya ada bidadari 5-16 orang bidadari duduk tunggu dia. Maka dia tanya, ni untuk siapa ni? Buat tanya pula no. Untuk hang lah. Ni pahala hat mana ni yang dapat bidadari ni? Pahala hang susah payah masuk hutan, keluar hutan untuk sampai ke masjid Nabi. Eh, dia kata, alangkah baiknya kalau susah lagi. Kok-kok boleh 2-30 lagi. No? Ah, ni baru boleh 15-16. Alangkah baiknya kalau susah menjalani perjalanan masuk hutan, keluar hutan, pi ke masjid Nabi. Ah, dia nampak dah. Kemudiannya, bila mana masuk ke masjid, masuk ke istana ataupun ke mahligai tadi, lalu dia pun diberi pakaian daripada pakaian syurga. Maka dia tanya, ini untuk apa? Diberi makanan yang lazat daripada makanan syurga yang Nabi sebut, ma la aynun ra'at wala uznun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, nikmat syurga ni yang mata tak pernah tengok, yang mana telinga tak pernah dengar kehebatan dan kesedapannya, yang hati tak pernah terlindas. Lalu diberi makan, yang mana bila makan makanan syurga ni sedap bukan main, sampai bergegak badan. Bukan kata di mulut saja, sampai ke perut pun sedap lagi. Hak kita ni, makanan kita ni sedap di mulut ni, dan masuk di perut tak sedap dah. Keluar kok pungkok lagi tak sedap. No? Sini azan dulu ke? Terui. Ha? Terui lah. Ha, macam setengah-setengah masjid, mereka berhenti azan dulu. Kita punya pederah, tiba-tiba ustaz berhenti azan. Oh, potong steam. No? Kita duduk semangat dah. Ustaz berhenti azan, kami nak azan dulu. Tak apa lah. Nah. Ha, ni atas pengusat masing-masing. Baik. Bila dia diberi makanan tu, dia tanya, atas pahala manakah aku mendapat anugerah ataupun pemberian makanan yang cukup lazat? Lalu malaikat menceritakan, bukankah pada setiap kali kamu berulang-alik ke masjid, kamu akan membawa sepotong roti sebagai bekal, sebab perjalanan kamu memakan masa yang lama, 2 jam. Jadi berlaku satu keadaan yang kamu tentu ingat. Bila kamu berjalan sampai ke kota Madinah, tiba-tiba ada seorang fakir miskin yang kehabisan makanan meminta makanan daripada kamu, sedangkan kamu ada sepotong roti saja. Lalu kamu berfikir, kalau aku bagi semua, aku nak makan apa? Nah, kalau aku tak bagi, kesian kat dia. Lah, aku bagi sekerat. Hang sekerat, aku sekerat. Oleh kerana pahala kamu bagi sekerat itulah, kamu dapat makanan yang sebegini sedap. That is, kalau aku tahu lagi ni, aku bagi semua, biar aku tak makan, tak apa. Nah, itu dia. Nah, benda yang kita buat di dunia ni, baik macam mana pun di akhirat esok ni, ada sikit-sikit lagi penyesalan. Eh, kalau aku korang sikit main WhatsApp no, banyak zikrullah, tentu martabat ku naik di akhirat esok. Tapi tak payah. Nah, WhatsApp 5 jam, baca Quran 5 minit saja. Nah. Jadi banyakkan zikrullah. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan kita yang seterusnya ialah wa iza marida fa'udhu. Bila mana saudara kita ni sakit, kita ziarah. Ziarah orang sakit, tuan-tuan. Tapi ziarah orang sakit ni ada adab dia. Nah, antaranya jangan berlama-lamaan ketika ziarah tu.
Kecuali kalau dia ni memang dengan kita rapat sungguh. Hang mai sat sangat, duklah lagi. Dahlah mai jarang-jarang. Hak tu tak apa. No? Ni kita jarang-jarang jumpa dia, pi ziarah, duk 2 jam. Menyimbang, bawa kawan pula tu. Duk menyimbang depan dia. Menyampah dia kata. No? Aku nak rehat pun tak boleh. Kemudian, kita bila mana berada bersama dengan orang sakit ni, kita bagi harapan kepada dia. Eh, doktor habak kata tak ada harapan dah. Pak Long ni. Dok, kita kata ada harapan. Nah, doktor bukalah. Nah, Tuhan, Pak Long oi. Nah, banyak penyakit yang insya-Allah boleh sembuh. Bagi harapan walaupun nampak macam harapan tu palsu. Bagi harapan kat dia. Nah. Doktor kata 6 hari lagi je ya, dia kata. Depa buang habis dah ni waya-waya apa suruh balik rumah lah. Nah, tak ada ubat dah. Tak apa insya-Allah kita berubat cara kita dekat mana boleh bagi harapan dekat dia. Jangan kita duk tambah lagi. Ha betul eh. Kawan saya macam ni 3 hari pi. Haru. Nah, meninggal dandan itu. Kawan saya pun macam ni ni duk di ampang macam ni lah. Macam pak cik jugaklah dah. Doktor kata 6 hari. 3 hari lah tak ada. Kawan pun rebah itu. Nah, bagi harapan. Ha, jangan berlama-lamaan. Katalah hadis Nabi, sekadar memerah susu unta ya. Memerah susu kambing ah. Ha, lebih kurang 15 minit. Nah, lebih kurang itu ya. Kalau had kita ni tak diperlukan lama. Tapi kalau dia kata duduklah lama, hang mai ku sonok, aduk lama pilah. Layan dia nah. Layan dia. Kemudiannya doalah sama, takkan model tak ada kot. Nah. Doa sama. Tak boleh doa Arab buh Melayu. Ya Allah sembuhkanlah saudaraku ini. Allahumma syfihi. Allahumma syfihi. Adapun Allahu yashfik. Nah, bisifaan ajilan. La yughadiru saqaman wala alaman. Illa syifah. Boleh belakalah. Hak mana doa yang kita duk belajar tu. Nah, doa pada dia. Kemudiannya bila mana dia mati. Wa iza mata. Ha, nah. Fattabi'hu, ikutlah dia. Maknanya ziarah sampai ke kubur. Orang Melayu kita ni dia ziarah pi rumah eh. Lepas ziarah pi rumah, selesai tu balik. Sebenarnya kena ambil bahagian sama semayang jenazah. Nah, sebab tu sebelah kami sana tu, depa pi duk ziarah itu balik, ziarah balik. Orang semayang tak ada. Lepas tu guna orang semayang import. Import pondok tu, import pondok ni, nah, 5 pondok baru cukup 100 orang contoh. Ha, nak kena bayar pula tu. Nah, seorang RM5. Ha, 4 kali takbir RM5. Nah. Ha, jadi di sebelah kita ni alhamdulillah tak berlaku begitulah. Nah, setiap ahli jamaah kalau dia ambil berat tentang kepentingan solat mayat ataupun jenazah kepada saudara seislam dia, insya-Allah dia akan menghadirkan diri untuk solat jenazah. Kerana itulah bantuan yang kita boleh bagi kepada saudara kita yang sudah pun meninggal. Sama juga kita pi masjid tiba-tiba tak dan daripada mayat bawa pi kubur dah. Ziarah kubur. Pi sampai ke kubur. Habis tu imam baca talqin, kita sembahyang atas kubur. Nah, tapi takut juga, jangan balik hangpa semua, jangan balik, tunggu lagi. Aku nak sembahyang. Aku bimbang aku semayang seorang tarik kaki ni. Haa, tak lah. Takut patut ratu sangat lah. Lepas Dato' Imam baca talqin, kita pun semayang atas kubur. Semayang atas kubur ni satu semayang yang istimewa. Kerana kalau kita semayang jenazah biasa, jenazah ada di depan kita, maka tidak disunatkan membaca doa iftitah. Kerana berhajat kepada segera. Sama-sama takbir, Allahu Akbar. Ah, baca Fatihah. Tapi bila mayat sudah dikebumikan, sembahyang ghaib ataupun sembahyang di dalam kubur, di atas kubur, maka hak tu disunatkan kita membaca doa iftitah. Berlama-lamaan pun tak apa, sebab tak berhajat kepada segera. Nak hajat apa, dia kebumi dah. Nah, tak ada masalah. Itulah di antara kewajipan sesama muslim. Dan banyak lagi tuan-tuan larangan-larangan yang menyentuh tentang kewajipan kita
khususnya dalam surah Al-Hujurat. Nah, ada 6 larangan paling kurang. Disebut wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ijtanibu katsiran minadh-dhann wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, lebih kurang 6. Yang pertamanya dia kata wala talmizu anfusakum. Jangan kita duk berendah. Nah, jangan kita duk pelekeh. La yaskhur qaumun min qaumin, duk pelekeh kawan-kawan kita. Boleh jadi hak kita duk pelekeh tu jadi lebih baik daripada kita. Nah, la yaskhur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Dan jangan juga di kalangan wanita merendah-rendahkan wanita yang lain, boleh jadi yang direndah-rendahkan itu lebih baik daripada yang merendah-rendah. Kemudiannya, jangan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kita menggelar-gelarkan orang. Ni bak gelar cukup mau, no? Hak nu nampak rambut dia berkilat sikit, ni chin botak. No, hak ni nampak dia tinggi sikit, mat renjong. Tu semua lorak-lorak belah utara. No, orang utara dia kemas, dia suka gelak orang. No, hak tu tak payah. No, belakang nama mesti ada punya gelaran. Jadi kalaulah gelaran kita itu mendatangkan rasa marah, maka dia boleh mengundang dosa. Kalau gelaran tadi ni gelaran yang baik. Contohnya kita katakan bagaimana Nabi bagi gelaran pada Sayyidina Abu Hurairah yang namanya adalah Abdul Rahman bin Sokh. Asalnya nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Kemudiannya bila peluk Islam, Nabi tukar nama Abdul Rahman. Kemudian bila mana dia ni duduk di Masjid Nabawi, Ahlus Sufah, bela kucing, bila mengaji hadis tak kucing atas pokok. Habis mengaji hadis, ambil kucing buh dalam buh dalam orang panggil apa ni? Orang panggil apa dah ni? Lengan baju nah, buh dalam lengan baju anak kucing kecil. Maka dipanggil sebagai Abu Hurairah dan dia pun gembira dengan gelaran tu. Malah kadang-kadang nama tu telah pun menenggelam namanya yang asal. Sebab tu para sahabat ni kadang-kadang gelaran mereka lebih masyhur. Contohnya macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hak tu nama gelaran. Namanya yang sebenar apa? Namanya yang sebenar Abdullah. Kalau kita sebut sahabat Nabi yang pertama Abdullah bin Abi Quhafah. Tak pernah dengar ni. Bila sebut Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Malah Abu Quhafah pun nama asal dia ialah Osman. Kalau kita sebut sahabat Nabi yang jadi khalifah pertama ialah Abdullah bin Osman. Siapa dia ni? Bila sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hak tu barulah orang kenal. Maka gelaran-gelaran yang baik sebegitu tak dilarang. Yang dilarang gelaran-gelaran yang membawa kepada kemurkaan dan kemarahan seseorang. Kemudiannya dilarang lagi ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hendaklah kamu menjauhi daripada banyak bersangka buruk. Sangka buruk ni perlu juga. Bukan kata mesti bersangka baik sepanjang masa dak. Contohnya kita kata kita duduk di taman. Tiba-tiba nampak kereta duk lalu, 3 pagi lah, 3 petang lah nampak duk lalu ni. Kita kena syak wasangka juga. Kereta ni tak pernah nampak ni. Pelit pun pelit siam ni. Duk buat apa kawasan ni? Jadi had tu perlu ihtarisu minan nas bisu'izzan. Jagalah diri kamu daripada keburukan manusia dengan sedikit buruk sangka. Habis yang tak bagi buruk sangka hak mana? Maknanya orang yang baik-baik hak tu dilarang buruk sangka. Kita buruk sangka kepada orang baik, hak tu dilarang. Adapun orang tu memang ada dah
ada dah sedikit rekod, maka hatu kita boleh berhati-hati dengan dia. Nah, dia ni keluar masuk penjara, keluar masuk, keluar masuk, dia balik Medah. Hati-hati sikit. Nah, tapi tak boleh hina dia. Mungkin dia memang bertaubat sungguh, tapi berhati-hati. Ihtarisu minan nas bisu'izzan. Tapi kalau lah memang orang baik, duk hadir ke masjid, iza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid, bila kamu lihat seorang lelaki dia melazimi masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah kamu bahawa dia ni orang yang beriman. Hak tu kita kena sangka baik. Nah, ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni ismun, kerana kebanyakan zon buruk sangka ni adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu saling mengintip dan mengendap. Ini salah. Nah, lalu depan rumah orang, nampak dia buka pintu ataupun buka tingkap, duduk deluh tengok. Oh, dia buat apa? Oh, tu dia kain baju dia banyak tak basuh lagi. Malas juga rupanya dia ni. Duduk ngintip. Wala tajassasu. Tapi kebenaran mengintip dibenarkan apabila terlibat dengan penyiasatan. Kena intip lah. Tidak tak intip tak boleh. Nah, nak dapat maklumat macam mana? Maka demikianlah beberapa lagi perkara yang dilarang oleh agama kita dalam kita nak menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab terhadap Tuhannya dan juga terhadap saudara se-Islam. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pukul berapa nak berhenti ni? 8:30 sudahlah noh. Kan? Jadilah banyak-banyak alim pula ni. Noh, alim tak main mengaji pula. Noh. Dia sikit tak apa. Jangan duduk banyak noh. Jadi kalau lama-lama pun malam esok pun ada kuliah juga nak cerita ayat tu jugaklah. Noh. Jadi boleh sikit pun sudahlah. Boleh banyak dak ni alim tak main pula noh. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini tujuan penciptaan Allah ataupun hikmah cipta Allah cipta kita ni, selain daripada menjadi hamba dia, dia cipta juga sebagai khalifah dia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Khalifah ni apa dia? Pengganti. Nah, qalu, para malaikat pun bila dengar Allah Taala nak jadikan khalifah, mereka berkata seolah-olah bantah, tapi bukan bantah. Kerana para malaikat ni dia ada pengalaman dah. Sebelum daripada manusia dicipta ni, ada makhluk lain, kata setengah riwayat jin, yang menjadi khalifah, yang duk berkuasa di atas muka bumi, hingga mereka ini menumpahkan darah dan membuat kerosakan, sehingga terpaksa diperangi makhluk jin ini oleh para malaikat. Dan yang menjadi ketua memerangi jin tadi ialah iblis. Itu kedudukan iblis tinggi pada masa itu. Nah, sehingga digelar sebagai ketua bagi segala malaikat. Tidak ada di atas muka bumi ni satu pun tanah yang tak disujud oleh iblis. Semua sujud. 70 tahun, 50 ribu tahun. Dia 70 ribu tahun dia sujud pada Allah Subhanahu wa taala iblis. Hebat dia nah. Tapi kesudahan dia macam itulah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka apabila Allah Ta'ala sebut nak buat khalifah, nak buat satu makhluk nak ganti ataupun nak mentadbir muka bumi ni, para malaikat rasa bimbang. Lalu mereka menyuarakan kebimbangan, bukan bangkangan tak. Para malaikat tak bangkang, cuma nak menyuarakan kebimbangan. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Patutkah engkau wahai Tuhan menciptakan seseorang yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini, sedangkan kami ini sentiasa memuji dan membersihkan serta mentakdiskan kamu.
Jadi bila malaikat cakap banyak gitu, Allah Taala nak tutup mulut mudah eh. Nah, qalu qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi sifat manusia ini sebenarnya sudah ada diketahui, antara cirinya ialah menumpahkan darah. Maka kerana itulah untuk kita menghindarkan sifat yang malaikat sendiri sudah pun curiga akan sifat manusia ini, maka kita kena ingat balik tujuan penciptaan kita, ayat Az-Zariyat. Nah, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, iaitulah kita diciptakan hikmahnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukuplah sekadar itu tazkirah ataupun sedikit ceramah nah yang ringkas yang dapat kita kongsi bersama. Mudah-mudahan dapatlah sedikit sebanyak kita mengingati kembali tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, dan juga tanggungjawab di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tazkirah ini dapat kita kongsi bersama. Jadi saya minta maaf andainya salah dan silap, dan terima kasih kerana menjemput saya ke sini. Dapatlah juga bertemu muka dengan tuan-tuan dan berhubung silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi, man sarrahu ayyum sadallahu fi rizqihi au yus'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa-siapa yang suka Allah Taala luaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Di samping kita saling berkongsi pengetahuan, dapat juga kita berhubung silaturahim sesama kita. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.